Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan review pengalaman perdana saya merasakan sensasi Argo Bromo Anggrek Luxury Class dari stasiun Cirebon menuju stasiun akhir Surabaya Pasar Turi, dan begitu sampai di daerah Surabaya, masya Allah, hujan, rintik-rintik pagi, dan pelangi menyambut kedatangan saya di kota pahlawan, kota Surabaya. Dan inilah sekilas penampakan Argo Bromo Anggrek yang saya rasa reviewers banyak sekali menjelaskan fitur-fitur, dari mulai audio, kemudian kontrol yang berada di samping kursi tidur kita. Dan masya Allah, saya sangat kagum sekali karena kereta ini melaju begitu sampai Surabaya dengan kecepatan tinggi. Saya bisa merasakan kecepatannya sangat tinggi, dan nanti di akhir video ini saya akan tunjukkan kepada teman-teman back reading pemandangan cepatnya perjalanan Argo Bromo Anggrek ini begitu hendak akan masuk stasiun akhir, stasiun Surabaya. Dan pagi menyambut kedatangan saya setelah hujan, cerah sekali. Ini beberapa barang-barang saya yang saya taruh di samping. Enak banget teman-teman, saya tidur pulas dari Cirebon jam 12 dan dijadwalkan akan tiba di Surabaya sekitar pukul 6 pagi ini. Dan saya juga memantau perjalanan kereta api melalui penampakan sekaligus pemandangan back reading kereta Argo Bromo Anggrek bergerak dari Jakarta Bandung menuju Surabaya. Kira-kira Anda tahu ini sudah sampai daerah mana? Selamat menyaksikan.